Bertemu lagi dalam DBKK TV Online minggu ini. Assalamualaikum, apa khabar semua? Saya Nusarahana Zaki. Peanut Food Market at Gaya Street Walkabout bersama Yang Berhormat Datuk Christina Liu Chin Jin, Timbalan Ketua Menteri merangkap Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar telah diadakan pada 4 Julai lalu. Sama-sama kita saksikan rakaman visual ini. Acara ini sememangnya sebagai tanda sokongan kepada para pengusaha dan peniaga Api-Api Night Food Market. Yang Berhormat Datuk Christina Liu Chin Jin yang juga ahli Dewan Undangan Negeri N15 Api-Api turut berkesempatan beramah mesra bersama para peniaga dan tidak ketinggalan membeli pilihan makanan dan minuman serta hasil kraftangan menarik yang dijual di Api-Api Night Food Market. Kunjungan tersebut turut dihadiri oleh Yang Berbahagia Datuk Haji Nordin Siman, Mayor Bandaraya Kota Kinabalu. Orang ramai turut kelihatan mengunjungi pasar malam ini dengan mematuhi prosedur operasi standard yang ditetapkan. Setiap pengunjung diwajibkan untuk membuat saringan suhu badan, merekod kehadiran dan memakai pelitup separuh muka. Memperkasakan masyarakat luar bandar adalah matlamat Dewan Bandaraya Kota Kinabalu dalam memacu pembangunan yang seimbang dan sejahtera. Bengkel Pemurnian Plan Strategik Pembangunan Luar Bandar Kota Kinabalu telah diadakan pada 6 Julai 2020 yang lalu dalam menghasilkan Draft Plan Strategik Pembangunan Luar Bandar Kota Kinabalu 2021 hingga 2025. Disempurnakan oleh Yang Berhormat Tuan Arifin bin Asgali, Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri, selaku Menteri yang bertanggungjawab kepada DBKK. Objektif penganjuran bengkel ini juga adalah untuk menetapkan kesesuaian program, ruangan indikator dan keutamaan tahun pelaksanaan Plan Strategik Pembangunan Luar Bandar Kota Kinabalu. Antara taklimat yang disampaikan adalah profil kampung di luar bandar Kota Kinabalu oleh Unit Perancang Ekonomi Negeri Sabah dan Plan Strategik Pembangunan Luar Bandar Sabah oleh Kementerian Pembangunan Luar Bandar KPLB. Kami berterima kasih diberikan peluang untuk berniaga semula. Itulah ungkapan yang diluahkan oleh hampir semua penjaja di Pasar Malam Segama. Sejak pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan, Pasar Malam Segama kini dibenarkan untuk beroperasi semula. Kru DBKK TV Online berkesempatan untuk meninjau suasana di Pasar Malam Segama. Terkenal dengan jualan aneka buah-buahan tempatan dan makanan, Pasar Malam Segama sering dikunjungi oleh warga bandaraya Kota Kinabalu, terutamanya penggemar buah durian. Kini, orang ramai boleh mengunjungi pasar malam ini dengan mematuhi prosedur operasi standard yang ditetapkan. Terletak di bawah Jambatan Segama, pasar malam ini mula beroperasi seawal 5 petang pada setiap hari. Dan kita lihat pada ketika ini pun tidak begitu sesak keadaan pada masa inilah. Peniaga pun mematuhi semua arahan yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Saya wakil kepada semua penjaja-penjaja Pasar Malam Segama. Kami sangat-sangat berterima kasih kepada pihak DBKK. Sejak selama PKP ini, kami sangat-sangat lama untuk berniaga. Tapi alhamdulillah kami diberi kebenaran untuk berbuka-buka di Segama, tetapi mematuhi syarat-syarat SOP yang ditentukanlah. Terima kasih kepada DBKK kerana bagi kami peluang untuk berniaga kembali. Sungguh pun kami terjejas masa PKP itu. Tapi sekarang kami boleh menjana pendapatan kembali untuk berniaga di Pasar Malam Segama. Thank you.
Baiklah saudara, saya kini berada di Jalan Tun Fuad Stephens. Laluan biru ini adalah laluan yang disediakan khas untuk pengguna basikal dalam kawasan bandaraya Kota Kinabalu ataupun dinamakan Cycle Lane in CBD. Ikuti kupasan laporannya pada minggu hadapan. Dengan itu, sekian laporan di BKK TV Online untuk minggu ini. Saya Nosa Rahana Zaki, Assalamualaikum dan jumpa lagi.